jangan diikutin, lihat ke arah sini. Lihat ke arah sini. Tengok kanan, Riko. Riko, lihat sini, Riko. Riko. Gunung Bungsu, Sumatera Barat. Banyaknya legenda yang tak terpecahkan membuat tim merasa tertantang untuk membuktikan arti cerita kebenaran. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Kiprana Lim, inilah Jejak Paranormal. Kisah tentang sungai larangan yang terus selalu dikaitkan dengan hal-hal di luar logika manusia. Ikan larangan yang telah ada ratusan tahun ini, apakah memberikan resiko yang cukup fatal bagi orang yang mengambilnya? Dek, wani nanyut tentang bahas ikan larangan kejadiannya, Dek. Ikan larangan kok diambilnya orang dua, sudah juga, yang dua lain. Iya, kok, Dek? Iya, itu bincangan, apa-apanya. Doanya. Doanya. Supaya banget gue doang ikan larangan gue. Ikan larangan gue rusak orang ini. Rusak? Ya, ada nama cing. Itu biasanya ada yang berani ngambil ya, gue? Ada ya, ciloknya lah. Ada nama cing. Itu matinya banget gue? Yang kita punya makan, yang bunuh atau? Dimakannya, mati orang tuh. Saat ini kita sudah berada di seputaran Sumatera Barat, tepatnya di Gunung Bungsu, yang banyak sekali mitos-mitos yang akan tim Jejak Paranormal coba kuak. Nah, saat ini kita tidak berdua aja, ada dua fans Jejak Paranormal yang akan mengikuti penelusuran. Ini Yola, ini Riko. Nah, saya akan mencoba untuk beradaptasi dengan kekuatan yang memang sudah ada di sini kepada Yola, untuk bisa kita tanya-tanya. Oke, Yola, merem. Tarik nafas. Kosongin pikiran, buang pelan-pelan. Pemirsa, Ana meninggalkan keterangan di sana karena dari tadi kamu boleh kadang dingin banget kan? Kamu di sini ada nggak merasa dingin? Ada. Jadi ada beberapa sosok gaib yang tiba-tiba kayak memperlihatkan sosoknya terus berbelok menuntun kita ke arah sini. Dengar nggak suara? Kayak suara gamelan, dengar nggak? Ada sedikit ya, ada nggak? Kalau nggak bapak bilang ada nggak? Ada dikit ya. Tuh. Yuk, mungkin jelasin yuk. Di sini Ana mau mencoba berinteraksi, jadi bukan sekedar Ana aja yang melihat dan merasakan di sini tuh ada apa dan ada siapa aja, karena entah mereka mau menunjukkan apa, karena dari tadi kayak narik Ana untuk seperti ingin menunjukkan sesuatu. Itu siap berinteraksi ya. Bismillah ya. Close. Assalamualaikum. 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 Siapa? Bisa beritahu kan ke kita dengan siapa ini?
saya kita tahu. Itu sih ya. Dan nama. Nama. Dan nama. Dia nggak mau. Nggak mau. Kenapa, Jo? Kenapa? Ada yang salah di kami yang datang kemari. Ada yang salah. Tidak. Tapi kita dikasih izin. Tapi, oh, dikasih izin ke radio juga. Terus kamu lihat, terus kamu lihat ke sana, terus. Melihat apa, Mama? Hah? Melihat apa, Riko? Riko, matanya bisa dilihat pemirsa, merah. Hah? Sosok putih, ah. Terus putih bentuknya kayak gimana? Tinggi, ah. Kamu lihat lagi, nggak apa-apa. Matanya besar, perutnya buncit. Perut, ya, tetapi karena memang wajahnya cukup menyeramkan karena itu adalah pengawal dari Putri Barilian yang memang di sini adalah kalau Anda lihat satu kerajaan, itu bukan satu ya kamu lihat. Kamu sekarang merasa nggak tamu mereka mendekat ke kamu? Ya. Bisa lihat lagi ke arah sana? Baru kali ini. Maksudnya ngelihat langsung. Masih kaget, ya udah yuk kesana lagi, sampai ke sana lagi. Assalamualaikum. Itu siapa? Udah mau ngomong itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nabi kan saya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Yalah. Yalah. Tuh, bisa dibuka. Alhamdulillah. Ada warga lagi? Ada warga lagi enggak? Ada warga lagi. Tak. Assalamualaikum. Kamu yang jaga jembatan ini? Iya. Tinggalnya di mana? Bisa ditunjuk? Kenapa nggak mau? Banyak nih, Maggie tahu. Ada berapa makhluk bisa diinin kasih tanda dengan kita yang jaga jembatan ini? Coba gerakin jarinya. Ada berapa orang? Bisa Maggie tahu orangnya? Enggak. Apa ada yang merang di situ kalau bagi tahu? Iya. Dilarang. Berarti dilarang? Iya, dilarang ngomong. Sebetulnya mereka nggak apa-apa masuk, tapi tetap aja kita nggak dapat informasi. Kayaknya ada satu yang dia takutin, yang memang menjaga sini. Saya akan lepasin lagi. Kita bicara tadi. Iya, ada yang datang yang dia takutin. Gemeter dia. Tahu jika lima kilah kita mati minsalim. Bud. Budi? Bisa ada minta ayah dong, biar tenang. Duduk, Budi. Budi. Bisa dibantu. Nah, mungkin bisa ditanya deh. Budi? Ini orang ketakutan. Istighfar. Aku dirasain. Sekarang kenapa? Kedinginan. Terus kenapa ini gitu? Sekarang perasaan Budi gimana? Gak ada apa-apa. Tadi awal pas kita namanya di misasi, apa yang Budi rasain? Panas. Terus sadar gak? Ngejepak begitu. Ngejepak, tapi ngebleng gitu. Ya, Pak Mirsa. Oke. Karena waktu juga dan situasi yang memang agak sedikit tidak kondusif, kita akan melakukan penelusuran. Ana, bencar aja. Iya, siap. Yola sama Kiprana. Riko sama Ana. Ya. Yuk, yuk. Jadi kita... Di belakang saya ini ada jalan setapak menuju sebuah gua yang dulu konon terbentuk dari sebuah rumah minang. Karena tragedi dan karena sumpah setapak yang pada saat itu terlontar,
Makanya rumah tersebut menjadi gua. Seluruh isi rumah tersebut menjadi sebuah batu yang dikenal sebagai gua Putri Bungsu Balirian. Seperti itu, karena memang terletak di bawah kaki Gunung Bungsu. Yola, kita akan ke belakang. Kita akan cari fenomena-fenomena gaib yang memang berada di sini. Ikut ini. Tadi sempat ada terdengar suara rintihan di sini, tapi masih kita cari fenomena apa itu. Adit! Tunggu nggak? Ada, Ki, ada. Di tebing ini, di tebing? Iya, Ki, dari atas ini. Tunjukkan eksistensi kalian! Ada yang goyang tuh, ada yang gerak. Apa? Tuki? Itu tuh, Tuki. Ki, tuh. Tuki. Tunggu. Oke, sampai. Jadi ke sana kemana nih? Ke gua yang itu, Ki. Tapi kan buntu itu, kayak sempit. Iya, nggak ada itu. Kepekaan kamu, ya. Nanti kamu kesana sendiri, ya. Kita pantau dari sini, ya. Adapun fenomena apa aja, jangan loncat, ya. Karena ini terjal. Ya. Oke, merem dulu. Oh, gitu. Kamu ke atas. Saya sedang menugasi siapa? Yola untuk penelusuran sendiri. Jadi dia sudah saya sedikit buka kepekaannya biar dia bisa merasakan fenomena-fenomena gaib yang mungkin bisa dia buktikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mendengarkan suara tangisan. Assalamualaikum. Nggak ada apa-apa kok, daunnya gerak. Itu apa tuh? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Gak ada suara. Ki, ada suara. Ada yang datang, Ki. Suara kuda? Iya, Ki. Kalau nggak bisa dijangkau, hati-hati. Hati-hati terjar itu. Kalau preset, ini. Ada suara kuda, Ki. Suara kuda? Aman? Iya. Ini. Pinjam ini. Agak. Kamu sini aja. Astagfirullahaladzim. Allah, 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 Allah.
Oh, jadi kali mati lah kita mati min sering malah kalau malah kuat hilang. Kepala ya? Iya. Air kali gigi. Kenapa? Gigi gigi goyang gigi gigi. Gigi goyang sebelah gigi yang lagi gigi. Handphone dong pinjam. Coba pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadap roh. Hadap roh. Hadap roh jasad. Hadap. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Buntu, padahal itu buntu itu. Gak ada inian lagi. Halir! Kita ke bawah aja. Kita ke bawah. Kita ke bawah. Halir, sekarang barat sini. Kita ke sana. Kebetulan mau buat kamu melawan perjalanan astral. Kamu gak usah takut. Jiwa kamu ada di sini. Seperti kamu menghayal, tapi ini bukan hayalan. Kamu bisa melihat semua kru yang ada di sini, termasuk tubuh kamu sendiri. Oke. Okay. Lalu, jiwa kamu nanti bisa berpergian. Kalau misalkan kamu berani, kamu bisa tanya sosok-sosok yang ada di sini, terus bentuknya seperti apa. Pada saat kamu sudah sadar, kamu bisa ceritakan ke kita tentang fenomena perjalanan astral. Nanti, pada saat jiwa kamu keluar, kamu ikutin omongan Kibrana. Maksudnya kamu dengerin omongan Kibrana. Jangan dengerin suara-suara yang lain. Takutnya itu suara gaib yang akan memasung kamu ke dalam dunia mereka. Lanjut. Kamu cari cahaya putih, kamu masuki cahaya tersebut, lalu kamu bisa terlepas dari jiwa kamu. Setelah kamu datangi cahaya tersebut, kamu bisa melihat tubuh kamu, kamu bisa melihat kru, jejak paranormal, dan kamu bisa kemanapun tanpa ada hambatan ruang dan waktu. Pemirsa, Ana dan Riko sekarang menuju ke sebuah sungai yang biasa disebut Sungai Larangan ya Riko ya. Astagfirullahaladzim, di sini banyak banget pemirsa ya Allah. Dan sekarang posisi kita sudah berada tepat di depan Sungai Larangan. Riko, ini yang dinamakan Sungai Larangan, yang meskipun kamu orang Padang pernah sebelumnya datang ke sini dan tidak pernah mendengar tentang cerita legendanya pun. Dinamakan Sungai Larangan menurut warga dan juru kunci di sini dikarenakan memang ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan, Riko. Seperti misalkan ada amanah selama satu tahun ikan yang ada di sini tidak boleh diambil. Dan ketika ada salah satu warga yang mengambil sembarangan tanpa mengikuti aturan tersebut, konon menurut cerita warga di sini, warga yang mengambil ikan sembarangan itu sampai meninggal. Untuk menghabiskan rasa penasaran, Ana mau mencoba menarik salah satu makhluk gaib yang ada di sini, karena memang di sini cukup banyak. Ada sosok perempuan, ada juga sosok laki-laki, ada juga yang tadi anak bilang siluman ular ya, sosok ular. Jadi berbagai macam, ada anak-anak kecil juga, karena memang di sini seperti perkampungan. Seperti perkampungan. Jadi Ana mau coba tarik, Riko sudah tahu kan apa yang namanya mediumisasi? Ya, Kak Ana mencoba menarik salah satu gaib di sini, mudah-mudahan bisa masuk ke badan kamu dan bisa diajak berkomunikasi. Oke? Tapi sekali lagi Kak Ana punya ikhlas biar bisa sinkron energinya. Oke? Kamu duduk di sini aja. Jadi gini,
kamu mediumisasi, Kak Ana pun akan mengeluarkan sukma halus kamu. Badan kamu dipinjam oleh sosok dead yang ada di sini, sukma kamu akan berputar di sini. Ada bunyi itu ya? Ada bunyi kayak gamelan lagi. Ya? Musik lagi, dengerin, kenceng banget. Kayak musik, nah. Ya. Dengar gak semua? Dengar kan? Rombongan gitu loh. Kayak rombongan gitu, musik rombongan, musik padang ya, dengar. Kencereng-kencerengnya ada, jelas banget. Iya pemirsa, sekarang ini Riko dalam keadaan alam bawah sadar karena Ana lihat sukma halusnya Riko sedang berjalan dan menikmati, tapi insya Allah karena memang keadaan dan suasana di sini tidak menyerangkan, tapi banyak hal-hal atau banyak fenomena yang bisa kita lihat karena ini bagaikan perkampungan. Dan sekarang ada salah satu sosok gaib yang sudah berada di tubuhnya Riko. Ana butuh waktu untuk menyelaraskan dan mudah-mudahan bisa diajak untuk berkomunikasi dan kita bisa mendapatkan keterangan sesuai dengan yang kita harapkan. Assalamualaikum, tolong jawab salam kami. Kenapa nggak mau jawab? Kami hanya cuma ngobrol ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nggak mau ngebuka. Ya papa ngobrol, saya sudah izin. Kamu boleh ngobrol, saya sudah izin sama semua yang ada. Nah, udah mulai bisa ngebuka, alhamdulillah ya Allah. Ini siapa namanya? Ya Allah, namanya ya Rabbi. Tinggal di situ. Di sebelah lima, tinggal boleh ditunjuk. Sebelah mana tunjuk, angkat tangannya sebelah mana, kamu bisa tunjukkan. Coba angkat tangan lagi. Tunjuk tangannya. Angkat tangannya. Sama badan, angkat, suruh angkat aja dan Duduk. Sedih. Oh, dari sana. Oh, dari situ. Dari sana. Iya, ibu di sini. Ada yang ibu bagi kesini ibu. Apa katanya ibu? Pergi lah dari sini katanya. Oh. Ini suara perempuan ya? Iya. Kayak kamu nangis, kenapa? Tanya, kenapa sedih? Banyak lah ibu. Apa yang ada yang bisa bantu ibu? Bisa bantu, bantu doa. Iya. Mau doa. Iya, bantu didoain. Mau doa. Iya. Minta didoakan ya. Tapi ini minta didoain. Iya. Bilang aja keluar aja, suruh keluar, mau enggak keluar dari badannya Riko. Iya, dia mau keluar dari badannya Riko. Iya. Baik. Iya. Kalau hanya ayahnya. Dan sebelum keluar juga akan kami doakan. Iya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Jadi seperti Ana bilang, sukma halusnya Riko itu masih jalan-jalan. Masih jalan-jalan. Makanya sosoknya pergi pun lihat Riko masih pingsan. Iya. Masih pingsan dalam keadaan gak sadar. Sebentar. Kamu sebut nama saya itu adalah James. Riko. Pulang yuk, masuk lagi ke badan kamu yuk, Riko. Riko, kamu pasti dengar ke Ana, Riko. Riko bangun yuk, Riko udah selesai, Riko jalan-jalannya udah, bangun. Istighfar, astagfirullahalazim. Bangun. Istighfar, astagfirullahalazim. Ya udah, makasih. Panas gak? Ada berasa panas gak? Gerah gak? Masih gerah. Ya bentar, sebentar lagi. Kasih ya. Nyuruh pergi deh. Paham, udah nyuruh pergi. Riko, istighfar.
Udah bisa ngobrol belum tadi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alamin? Cerita kamu lihat di kamera, kamu cerita. Jalan-jalan, terus apa yang kamu lihat di sekitar, di dimensi lain, di sekitar sungai larangan ini? Oh gitu ya, terus sosoknya bentuknya kayak gimana? Oh, kebanyakan perempuan. Selain itu ada sosok lain nggak yang kamu lihat? Selain sosok-sosok yang sedang beraktivitas? Ya, ada ular. Oh, ular juga, iya. Nah, jadi kamu juga sempat lihat sosok tersebut. Terus selain itu, kamu sempat komunikasi nggak? Ngobrol? Nggak berani? Berani. Oh, nggak berani nanya. Jadi, ngeliatin aja. Tapi mereka ada yang melihat kamu nggak? Iya. Ngeliat? Kamu takut nggak? Iya. Takut ya? Sosok siluman ular dan sosok tersebut juga yang masih melarang sosok-sosok yang lain untuk berkomunikasi atau untuk bercerita. Jadi, intinya mereka mau berinteraksi, tapi mereka tidak mau dikuak tentang legenda-legenda atau apapun yang terjadi di sini. Yuk, yuk, udah panas nih. Panas gak kamu? Yuk, ayo, sebelah itu udah naik dia? Kayaknya dia naik badan dia. Iya. Kalau Ana lihat ini ada salah satu sosok gaib yang berusaha menarik. Jadi sebaiknya kita keluar dari area lokasi sungai ini dan nanti di base camp Ana netralisir. Riko, kuat ya jalannya? Kuat, nanti Kak Ana netralisir yuk. Yang penting keluar dari sungai ini aja dulu. Masih melihat sesuatu ya? Iya. Perempuan cantik ya? Perempuan cantik? Iya, dari jauh ya. Oh, tadi di mana kamu lihat sosok perempuan cantik itu? Di sebelah sana, ngikut kamu tadi? Iya. Terus selain itu apa lagi? Ya, pas kita naik ke jalan tadi kan? Gak ditarik itu kan? Kayak masih ditarik untuk balik lagi ke sana ya? Kuku panjang itu. Oh, kuku panjang yang narik kamu? Kukunya panjang, pegang kamu gitu? Oke, pemirsa, Ana masih penasaran dan Ana mau kembali lagi ke Sungai Larangan bukan untuk apa-apa, tapi Ana penasaran untuk menguak dan mudah-mudahan bisa berkomunikasi. Dan Riko, kamu istirahat dulu di sini aja. Riko istirahat di base camp karena Riko juga badannya masih lemah dan Ana masih ragu takutnya ada interaksi lagi yang kamu nggak bisa tahan atau kontrol. Oke, istirahat ya. Yuk. Mau membuktikan bahwa masih ada energi negatif yang berada di tangannya Yola. Kamu kencengin ya. Komunikasi dengan gaibnya. Karena dari ekspresinya. Ah.
Yola, coba kamu cari cahaya putih, Yola. Apapun informasi yang kamu dapatkan, sudah kembali lagi ke dalam tubuh kamu. Kamu cari cahaya putih yang sangat terang. Kamu masuk lagi ke dalam tubuh kamu. Nah, sudah mulai sadar. Lalu biar minta dia dulu. Minta minum, kasih minum, Bu. Mungkin bisa diceritain, siapa pun bisa tahu fenomena apa aja yang kamu temuin pada saat perjalanan Nasra. Saya menemukan tiga sosok, yang satu yang baju hitam, yang panjang, tapi wajahnya keras, yang satu cewek, tinggi, putih, yang satu cowok, tapi wajahnya kurang kelihatan atau buka atau gimana. Saya agak komunikasi dengan dia. Dia bilang saya di sini karena saya ditutup. Dan itu yang ngomong laki atau perempuan? Laki. Mas laki. Dilarang sama yang baju hitam. Jangan terlalu banyak berbicara kayak itu laki. Terus memperingatkan ke kamu seperti itu. Terus? Kayak ngomong tadi. Berarti kamu sempat komunikasi dengan sosok yang perempuan? Iya. Nah, apa? Komunikasinya seperti apa? Ya, katanya dia tuh ngasih tahu saya ini pernah ditutup gara-gara dendam. Gara-gara dendam? Oh iya, tadi sempat kamu bilang kamu disuruh dia. Itu sosoknya kamu lihat nggak? Ya, pokoknya yang hitam tinggi tuh. Yang hitam tinggi? Ya, seolah-olah itu sebagai benteng, sebagai ketuanya di sana. Ada sesuatu di sini, ada sosoknya tinggi besar bertaring. Jadi mungkin ini yang selama kita melakukan penelusuran selalu diganggu oleh sosok ini. Saya kan mencoba untuk menyerap energinya. Kamu carikan saya batu kecil. Pegang dulu. Saya kan mencoba tarik energinya, mencoba narik. Batunya kamu pegang, sorry, sini. Sekarang kamu letakin aja, terserah, bebas, kemana aja. Di sini ya. Di sini ya. Kamu periksa dulu di sini. Ada zat kimia kah? Atau ada bahan kimia kah di situ? Ya. Yakin? Nggak ada apa-apa? Saya minta bensin. Kamu gini kan tanganmu, lurusin, diinin. Tidak berpikir, saya mau membuktikan bahwa masih ada energi negatif yang berada di tangannya Yola. Tangan Yola, saya akan membuktikan bahwa energi negatif ini apabila disalurkan melalui tenaga dalam yang saya miliki, saya transfer, ini akan menimbulkan kobaran api. Kamu kencengin ya. Jadi, sekarang Ana kembali lagi ke Sungai Larangan, tapi tidak banyak kru yang menemani Ana untuk supaya bisa lebih fokus berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di sini. Jadi gini, sosok yang di sini berbicara seperti ini. Sebenarnya semua
sungai yang dinamakan Sungai Larangan masih sangkut paut dengan kejadian di masa lampau. Kejadian di masa lampau di saat pada zamannya Putri Balirian. Kenapa ini dinamakan Sungai Larangan? Pada intinya seperti ini. Karena sebenarnya semua rezeki apapun yang ada di alam ini itu boleh dinikmati siapapun, milik bersama siapapun. Tapi pada zamannya itu ada satu keluarga yang tamak atau yang rakus. Jadi tidak memperbolehkan warga lain untuk mengambil. Sampai terjadilah pertentangan atau sebenarnya perang. Bisa dibilang perang sihir. Oh, perang sihir. Perang sihir. Dan kenapa mereka tidak mau diungkap? Karena ini bukanlah satu hal yang baik. Jadi mereka membuat peraturan seperti itu. Ya, pemirsa. Tadilah bentuk sebuah sosok energi yang kita tarik, yang selama ini pada saat kita melakukan penelusuran belum ada sebuah jawaban yang benar-benar bisa kita dapatkan untuk menggali informasi mengenai sebuah rumah yang telah menjadi batu. Banyaknya eksistensi yang kita temukan hanya membuat kecohan kita untuk mencari sumber yang berarti. Saya rasa saya akan terus mencari informasi-informasi mengenai sebuah legenda seorang putri yang bernama Putri Balirian.